action figure. Action figure. Halo Kalista. Halo. Apa kabar? Baik. Liburan kemarin kemana? Ke Bangkok. Bagus gak? Bagus. Sama Jakarta bagus mana? Jakarta. Karena ada kata bocah. Kita makan mahal atau murah? Seringnya sih makanan mahal. Mahal. Kenapa? Karena kalau mahal pasti enak. Oh iya? Mari kita buktikan. Kalista, kamu lebih suka makanan mahal atau murah? Murah! Kenapa? Karena kasihan papi aku. Hari ini, kamu akan nyobain makanan mahal dan murah. Siap? Oke, siap! Lalu apa yang pertama? Nah, di depan apa, Pak? Ada ini, ada apa sih? Ini daging ya? Ini daging, sayur, nasi, daging, sayur, nasi. Di depan kamu, itu adalah nasi padang. Nasi padang. Rendang dan sayur singkong. Dari dua tempat makanan. Oh, yang ini sayur singkong. Ya, dua-duanya sama tuh. Kalau dari penampakannya, yang mahal dan padang. Kira-kira yang mahal yang mana yuk? This one. Ini yang mahal, ini yang murah. Kok tahu kenapa? Ini. Kenapa? Karena bentuknya berbeda. Ini kayak murah dan ini kayak mahal. Karena dia kebanyakan. Aku gak rasa ini. Oke, cobain dulu. Kita lihat rasanya. Kalau dari masalah rasa, lebih enak yang mana? Ini. Jadi menurut dia yang mahal yang mana? Yang mahal lebih gak enak? Murah, mahal. Aku tahu. Salah. Kenapa? Yang sebelah kanan kamu itu yang mahal, sebelah kiri kamu yang murah. Sebelah kanan kamu itu dari pagi sore. Yang sebelah kiri kamu dari siang malam. Yang murah siang malam. Kok aneh? Ya emang namanya sesuai waktu. Kamu lebih suka yang murah. Baik. Aku suka makanan padang murah. Makanan padang mau mahal mau murah. Lebih enak yang mana? Yang keren
lebih mahal yang mana? Yang kanan atau kiri? Lebih naik yang mana? Kanan atau kiri? Boleh coba sekali lagi nggak? Boleh, silakan. Yang ini? Ya, ini yang mahal. Yakin? Oke, Gasan, kamu benar. Yeay! Yang sebelah kanan kamu itu KFC. Ya tahu, lah tahu lah. Yang sebelah kiri kamu apa yuk? Yeay, apa bukan deh. Yang sebelah kiri kamu bukan McDonald's, ayam goreng Sabana. Ayam goreng Sabana. Suaranya enggak? Ya itu murah ayam gorengnya. Kalau kulitnya, kamu lebih suka mana? KFC beneran jagonya ayam. Bukan aku benar, ini yang mahal. Satu, dua, tiga, buka. Sate. Kesukaanku sate. Sate, 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 sate bang, sate. Nah, dari bentuknya menurut kamu mana yang lebih mahal? Nanti aku cobain dulu dong, aku gak tahu. Ya, bentuknya dulu, bentuknya dulu. Nah, this one is 20%, this one is 10%. Sekarang cobain dari rasanya. Oh, pasti iblis. Dua-duanya enak, jadi bingung. Yang mana lebih enak? Pilih salah satu. Oh iya. Kenapa enak dua-duanya? Oke, walaupun enak dua-duanya, yang mana yang lebih enak? Ini. Yang mahal yang mana? Ini 90%, ini sama. Ini mahal, ini murah. Iya, kamu salah. Kenapa? Jadi, Jordan, sebelah kanan kamu itu adalah Sate Senayan. Sate Senayan? Iya, terkenal banget Jakarta. Banyak cabangnya, tapi lumayan mahal. Sementara sebelah kiri kamu, lebih banyak lagi cabangnya. Itu adalah Sate Abang-Abang pinggir jalan. Yang ini? Yoi, coba kan. Jadi, menurut kamu lebih enak yang mana? Itu? Gerobakan lebih enak. Sate Abang-Abang udah murah, enak lagi. Sate murah lebih enak biar papiku bisa beli. Gitu ya, Pi. Tutup mata berikutnya. Satu, dua, tiga, buka. Milk. Kalau yang di depan kamu kira-kira apa, Jordan? Nggak tahu, ini apa? Catan. Kalau itu catan, belanya apa? Nggak tahu. Ice chocolate. Ice chocolate dari dua toko yang beda. Ini apaan? Lebih enak mana? Yang kanan atau kiri? Kalau gitu, yang lebih mahal yang mana? Ini mahal, murah. Karena ada rasa manis-manis. Yang catai, Jordan, itu yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, itu namanya mok-mok. Mok-mok? Iya, minuman Thailand super kawet. Yang murah yang kiri. Jadi lebih enak mana? Mok-mok apa catan? Dua-duanya dah. Oke. Daripada mikir salah satu. Menurut Jojo, cara buatnya gimana? Dikasih coklat, terus dikasih air, dia aduk, jadi deh. Mau cap time, mau mok-mok, yang penting ice chocolate enak. Ini minuman gak terkenal, tapi enak. Yeah.
Oke, Jordan, hari ini kamu udah nyobain berapa macam makanan mahal murah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa? 8. Yang kamu paling suka yang mana? Semuanya. Ini sama ini. Sate, chicken, and this. Ada yang kamu gak suka gak? Mau mahal, mau murah, aku tetap habis. Ayam sama sate, maaf bos, aku suka semuanya. Terima kasih sudah nonton Kata Baca. Nanti aku makan apa lagi ya? Komen di bawah ya.